Zombie Apocalypse. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Just to Play bersama saya Odin. Kali ini kita lanjutkan game yang berjudul Above Snake ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Okay? Nah, kali ini kita coba bakal buat base yang besar, yang bisa dibilang tuh base end game ini ya, yang benar-benar mewah guys ya, karena nggak ada lagi bangunan yang lebih besar lagi selain bangunan sekarang guys ya, karena ini upgrade terakhir untuk bangunan. Oke, kita langsung coba saja guys ya. Kita coba bangun di sekitar sini bentar ya. Aku coba dulu guys, ini bisa nggak nih? Oh, berarti aku harus beresin dulu semua nih ya. Oke, kita percepat saja guys. Oke, kita udah beresin ini semuanya guys ya. Jadi kita mulai membangun base-nya. Jadi tujuan aku membangun base ini supaya kita dapat mempermudah akses ke daerah sini ya. Jadi supaya gampang, kita nggak harus lagi bolak-balik. Ini terlalu jauh untuk bolak-balik guys ya, ini ke base kita ini. Terlalu jauh. Jadi kita coba buat di sini supaya kita bisa akses cepat ke Corpse Crack, oke? Kita langsung buat ya guys ya. Kita coba 4x4 coba ya. Kita coba 4x4 guys. Atau mungkin kita coba 5 ya. 5x5 mungkin. Coba oh. Aku cek dulu nih. Jadi proses proses grindingnya itu butuh waktu sekitar 4 hari in game. Jadi aku udah mempersiapkan semuanya, teman-teman. Jadi aku udah persiapin kebutuhan untuk semuanya. Jadi ini aku lumayan lama ya waktu grindingnya guys. Ini kita coba, apakah kita taruh di sini? Dia nggak bisa guys ya. Tapi ntar dulu deh itu ya. Jadi kita coba bangun ya, bangun dulu ini. Oke, kita coba ini berapa ini? Ini 4 guys ya. 4 kayaknya kurang ya, kurang besar ya. Iya, kurang besar guys ya, berarti aku butuh 2 lagi. Aku butuh 2 lagi untuk fondasinya ya. Apakah fondasinya masih? Oh, fondasinya udah habis. Ya pas banget guys ya. Ya sudah. Enggak apa-apa guys ya, karena fondasinya udah habis. Jadi aduh guys, sudah malam. Oke, kita coba dulu. Iya. Ya, kita balik dulu guys ya. Kita balik ke markas dulu. Ini udah malam, kita saatnya kita tidur. Ini karakternya ini butuh tidur nih. Dia udah lelah banget ya. Oke guys ya, aku baru balik dari base. Jadi aku menambahkan 13 plank ya, tapi kita nggak akan pakai semua guys ya. Oke, kita tambahkan plank sebanyak ini, cuma kita nggak akan pakai semuanya sih. Ini aduh guys ya, bisa nggak kita singkirkan gogok ini ya? Aduh guys. Iya, dia udah kita singkirkan. Iya, kita udah singkirin dia ya. Jadi ini salah ini ya. 3. Oke, kita hancurin. Nah, ini kita mulai buat kayak gini ya. Kita coba buat railingnya ya, bentar. Ini. Oke. Oke, masih ada nggak ini? Ya ini kita buat. Oh, dia nggak bisa guys ya.
dia nggak bisa. Dia harus railing, berarti sama-sama railingnya. Oke, nggak apa-apa guys ya. Ntar kita coba buat dulu yang ada. Kalau belakangnya nggak apa-apa guys ya. Belakangnya itu nggak usah kita taruh. Ya, kita taruh nggak mirip kayak yang di depan ya. Karena ini belakang. Ntar kita sisa apa kita kerjakan untuk railingnya. Nah, ini kita coba bangun di sini adalah ya depannya ya. Kalau aku buat kayak gini, aku buat kayak gini. Enggak, salah guys ya, salah. Oke, aku coba pakai ini ya. Aku coba pakai ini dia ya. Ini apa nih? Jendela atau apa itu tadi tuh? Oh, window. Ini door. Ya, ini dia ya. Ini jendela. Iya, ini jendela guys ya. Terus ini salah ya. Ini pintu. Ya, ini pintu guys. Terus ini kita taruh tangga di sini. Ya, tapi sayang ya. Ini nggak bisa dia. Ternyata aku coba buat dulu yang ini ya. Bisa nggak dia lebih diatasin? Oh, nggak bisa ya. Berarti dia nggak pengaruh nih. Aduh, aku rugi guys ya. Rugi banyak ini guys. Aku grindingnya nih. Coba kita cek dulu. Oh iya. Bagusnya kayak gini juga ya. Nggak apa-apa guys ya. Udah bagus itu. Nah, ini kita coba dengan... Aku mau ganti ini ya. Aku singkirkan. Iya, terus aku taruh di sini tuh adalah window ya. Window satu di sini. Satu di sini, kemudian aku taruh ini wall-nya. Ya, wall-nya guys. Kemudian aku apakah ini terlalu kecil? Enggak ya, enggak terlalu kecil ya. Ini padahal udah berapa nih? 5 guys ya. Ini udah 5. Jadi sebentar ya. Sebentar, ini kita buat pintu di sini. Ya, ini kita buat pintu di sini. Aku nggak bisa buat paling besar ya guys ya. Kenapa aku nggak bisa nggak buat besar? Karena bahan yang dibutuhkan tuh sangat-sangat banyak ya. Ini aja nih kayak kita tuh harus balik lagi nih. Kita cari sumber dayanya untuk buat railingnya ya. Oke, sekarang kita balik untuk buat railingnya guys. Oke guys, ini time skipnya ini 2 hari guys ya. Kita punya time skip 2 hari. Jadi aku desain ulang nih ya base-nya ya. Ntar ya guys, building aku desain ulang ya. Jadi ini aku buat kayak gini ya. Ntar kamarnya aku taruh di sini guys ya. Ini malah kok jadi malah kayak rumah aku ya. Oke. Ini kita bentar ya guys. Ini berapa nih? 1, 2 ya. Ini 2 ya, 2. Oke guys, ini malah jadi rumahku ya. 3. Ini gimana nih? Kita taruh gini ya. 1. Oke, ini ada ini ya. Oke, langsung ya, langsung kita buat ini. Oke guys ya, ini sudah benar ya guys ya. Kita coba ini buat ini. Oke, kita buat ininya guys.
Oke guys, hai, akhirnya kita bisa menyelesaikan game menyelesaikan pembangunan rumahnya ya di game Above Snake. Jadi ya kita ngambil airnya dulu. Sebenarnya gini guys, ya sebenarnya aku masih bisa buat kepengen buat kayak baling-baling di sini ya, kincir angin, tapi karena masih book ya, jadi percuma kita buat ya. Jadi di sini tempat untuk menciptakan peralatan. Jadi kalau di sini ini tempat ruang belajar ya, bisa dibilang bukan tempat ya, ini workshop ya di sini tempatnya. Di sini tempat kartografnya. Di sini sebenarnya tuh aku taruh dapur, cuma belum ada peralatan dapur. Jadi itu aku taruh meja makan aja ya, sama tempat makannya dia. Lemari. Dan sini ruang tamunya guys ya. Nah, sebenarnya guys ya, sebenarnya tuh aku bisa saja aku taruh di sini tuh meja. Cuma karena di sini book ya, di sini ada tirin yang nggak bisa kita singkirkan. Jadi terpaksa di sini tuh nggak ada mejanya ya. Nah, di sini tuh untuk ruang tempat tidurnya ini dia. Ya. Nah, ini tempat tidurnya, di sini tempat santuinya guys ya, di sini tempat santuinya. Jadi kalau pengen ngelihat-ngelihat apa-apa bisa lihat dari situ. Kita cek dulu nih endingnya bagaimana nih ya. Skill terakhirnya itu oke ya, ini dia. Nah, jadi itu rumah kita udah selesai guys. Ya, jadi awalnya sih ya ini butuh waktu berapa nih ya? Kurang lebih berapa hari guys ya? Total pembangunannya dengan pengumpulan sumber dayanya sekitar 10 12 hari guys ya. Kurang lebih 12 hari nih dari pengumpulan sumber daya sampai pengerjaannya guys ya. 12 hari in game ya. Aku nggak tahu berapa hari untuk di dunia nyatanya, tapi itu ya. Nah, guys, nah mungkin kalian nanya nih, Bang, ini nggak simetris? Iya, ini nggak simetris, guys ya. Jadi di sini itu, bentar ya, ini simetris atau enggak ya? Enggak ya, ini nggak simetris. Di sini dua, guys ya, di sini dua. Nah, di sini tuh satu, guys. Nah, di sini satu. Ya mungkin karena hitungan untuk apa namanya? Karena hitungan sumber dayanya kurang ya, makanya aku nggak bisa membuat lebih besar lagi. Jadi di sini 2 4 6 7. Di sini tuh ada 2 guys ya. Di sini ada 2. Harusnya ini di sini. Ya harusnya di sini tapi nggak apa-apa ya. Atau bisa saja kalau aku tambahin ini sekarang, bentar ya. Sayang banget guys ya, sayang banget, tapi cek dulu ya. Kita cek dulu masih bisa nggak buat ya. Biar kita perbaiki dulu. Ini kalau masih bisa buat ya kita perbaiki aja guys ya, nggak apa-apa. Contohnya ini kita korbankan bangunan yang sudah ada ya. Oke. Jadi kalanya nanti defense ya, tapi udah nggak apa-apa guys ya. Kita delete resource-nya, kita delete ini guys ya, kita delete ini. Oke, biwax. Terus kita delete enggak sih rock. Kita delete resin ya. Oke, kita coba ya, biar tidak simetris ya, biar simetris lah intinya. Nah, kita ini dulu ya. Oh, ini butuh apa? Butuh brace 4 ya. Oke, nggak apa-apa ya guys. Kita butuh brace 4 nantinya. Kita coba ciptakan ini dulu ya. Oke, untuk jaga-jaga ya, kita ciptakan 2 guys. Nah, kita cari brace 4 ya. Kita cari brace-nya 8 guys ya. Ya, kita cari brace 8. Thank you.
Oke okay guys ya, akhirnya kita bisa menyelesaikan secara akhirnya simetris dia. Aku kira tuh dia enggak akan simetris, ternyata bisa juga simetrisnya. Akhirnya ya, kita menyelesaikan rumahnya guys. Jadi aku cek dulu ya, ini bagusan di mana ya? Ya ini udah bagus sih. Udah bener nih, enggak kayak tadi guys. Nah. Nah, oke guys ya, terima kasih sudah menyaksikan channel Just to Play. Jangan lupa komen guys ya. Jika ini menurut kalian itu bagus, jangan lupa komen guys. Oke guys ya, sampai jumpa. Bye bye guys.